biasanya kesemutan gitu sakit, terus panas mengganti itu gitu, langsung ke pinggang dan udah enggak itu sama, apa karena ini akhirnya terus itu belum muntah terus itu. Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, semuanya bersumber dari dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Nandar Pak, nandar sini. Bapak Marsidi, kalian das. Kalian dari gimana Pak Marsidi? Kalian dannya di Pantai Marina. Pantai Marina, Bu, mantai terus dong. Apa yang bisa dibantu, Pak? Gini, Pak, kakinya saya kesemutan gitu sakit. Terus panas ngantin itu gitu. Langsung ke pinggang dan udah enggak itu sama, apa sama ini akhirnya terus itu muntah terus itu muntah ya. Iya makan yang itu kan makan atau sering apa sering lagi sering ya enggak ah ya jangan ikutin ngopi nggak bapaknya ngopi kadang-kadang pak beli ngopi nggak iya ah enggak sih enggak sama sekali. Kadang yang ngopi, kadang enggak itu. Yang ngopi itu, ya. Ya saya ingatkan, Pak. Di sini mah yang ditangani apabila ada goib. Nah, kalau tidak ada goib, ya paling kita arahkan, ya. Jelas Bapak ini, nah. Besar, ya. Kadang dibelitnya tadi yang nusuk ya. Kalau udah sakit kepala, nggak cukup sehari. Ini kena satu minggu. Nah iya, ya. Tuh, Bapak, makannya diperhatikan. Ya, ini lagi marak nih penyakit berjalan, penyakit yang diderita Bapak ini. Penyakit lambung. Ya, lambungnya kronis Bapak itu. Ya, kadang dari ujung kepala sampai ujung kaki cepat-cepat sakit semua. Iya. Ya, kadang gemeter, kadang lemes, tidur nggak bisa, nggak nyaman malamnya. Iya. Ya, tuh resah gelisah aja yang ada ya. Iya. Waduh, ini kalau ketemu sama praktisi oknum ini Pak, bisa-bisa Bapak. Iya. Ya, dibilang santet aja nanti. Hah? Iya, udah ada sih komunikasi saya itu, tapi kita nggak percaya itu ya. Wah, kenapa dari makannya? Sama di rumah itu kalau malam itu awalnya panas gitu. Kalau panas Bapak belum tentu dari goib, sekarang ya. Itu cuacanya lagi ekstrim. Karena itu apa namanya istri itu nggak rumah nanti. Tapi kalau tidak, nah tadi. Kepala diri saya aku dulu. Terus nggak lancar sedikitnya. Pelaris itu nggak ada Pak. Lancar rezeki itu nggak ada. Selain
sholat lima waktu, sholawat, sedekah, muliakan orang tua. Ya, kalau pengen minum, Pak. Nah, setiap tuh warung tutup, bersihkan 2,5%, bagikan fakir. Ya, iyalah, orang aturan agama begitu, kitabnya ada. Ya, hehehe. Dan di sini kalau nggak ada apa-apa ya mudik tutulin. Ya, terkadang soalnya gini, Pak. Terkadang manusia zaman sekarang itu inginnya enak tanpa usaha. Ya, pengennya enak sedekah nggak mau. Ya, nggak ada katanya wiridan pelancar rezeki. Nggak ada wiridan pelancar rezeki. Wirid aja. Karena Allah Ta'ala. Ya. Nggak ada laris katanya buat ini. Nggak ada laris itu selain lima waktu sholawat sedekah muliakan orang tua. Tuh, di situ. Ya, ya kalau ada goib saya cabut, nggak ada goib nggak, saya apa yang dicabut nih misalnya ya, nanti saya cek semuanya yang jelas di diri bapak, apa yang dirasakan itu dari pola makan, dari pola hidupnya, ya terkadang penyakit begini itu, kalau kebanyakan dokter yang didapetin, penyakitnya beda-beda, ya giliran di rongsen cek darah bagus, ya timbul travel ininya. Apalagi kalau berusaha untuk berobatnya begini ketemu sama oknum repot sampai aja larinya. Kita cek semua ya. Aduh, masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah. Al-Jabarut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek semuanya. Baik. Mohon izin. Mohon izin menyampaikan untuk dia baik pada dirinya ataupun di tempat tinggalnya tidak ada gangguan kami apapun. Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, semuanya bersumber dari dirinya sendiri. Permasalahan di lambung, sebetulnya apa yang dia rasakan ini sudah lama, bukan hanya beberapa bulan ini, tapi sudah hampir 7 tahun yang lalu dia sudah mulai merasakan ini. Tapi apa yang dirasakan itu tidak terlalu, bahkan tidak dipikirkan, karena kesibukan-kesibukan dia dalam mencari nafkah, mencari rezeki. Pada awal ketika dia bekerja pontang-panting, banting tulang, lupa waktu, bahkan terkadang lupa makan. Yang ada di dalam pikirannya bagaimana caranya mendapatkan uang untuk keluarga, menghidupi keluarga. Itu awal muasal permasalahan yang ada di dalam dirinya. Seiring waktu berjalan, semakin kesini semakin banyak yang dirasakan. Bahkan saat ini sekujur tubuh dia rasakan sakit.
bahkan di setiap persendian Nino. Bahkan baru saja sebelum dia masuk ke ruangan ini, gemetar seluruh badan, lemas. Itu efek dari lambung dia. Lalu kemudian ditambah lagi omongan dari sana sini yang menyatakan dia terkena gangguan, terkena kiriman, sehingga menjadikan beban-beban pemikiran bagi berat sekali kepala dia. Kaku di sini, tangan kaki kesemutan cempel, dan bahkan terkadang mata pun buram, telinga panas, pundak berat, bahkan sedangkan kaki pun berat rasanya dipakai untuk langkah akibat dari beratnya beban pemikiran. Jadi apa yang dia alami bukan karena gangguan gabung, apalagi kiriman dari orang, tapi dari permasalahan di lambungnya dan juga dari beratnya beban-beban pemikiran dia. Mohon maaf. Iya. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama. Ya Bapak ya. Jadi nggak ada apa-apa, baik di rumah, baik di diri Bapak. Yang jelas, perbaiki ibadahnya, perbanyak baca sholawat Nabi, perbaiki sedekahnya, orang tua perhatikan, ya perhatikan, muliakanlah orang tua kita. Insya Allah kita hidup dimuliakan Allah, dikasih kesuburan, kemakmuran, barokah selamat dunia akhirat. Kehidupan itu jangan dibebankan ke sini, dijalankan apa, dinikmati apa adanya, jadilah diri sendiri, dijalankan sing lillahi ta'ala, sing sabar, tawakal, pasrah. Ya. Ngejar dunia emang gak kayak ngejar Allah. Dunia mas makin dikejar semakin kabur, Allah mas makin dikejar menyambar pak seperti petir, ya menyambut kita. Udah kerjakan semuanya karena Allah. Insya Allah nanti saya kasih obat lambungnya. Gak apa-apa ini emang gak ada apa-apa ya. Mohon maaf ya, kalau walau bulan satu orang kalau nggak ada ini mah apa yang menarik ya. Ya pokoknya udah gitu aja. Habis jualan, daud berapa, potong 2,5%, kumpulin 11 hari bagi infakir. Nanti saya kasih ini, krempin airnya. Ya, udah tenang aja, gak ada apa-apa. Oke, sahabat ya. Apapun yang kami lakukan, semua itu hanya sebatas syariah dan sebatas mediasin saja. Masalah hakikat dan kebenaran, amin Allah. Jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat, dan berbagilah di saat ada rezeki. Hablum minallah, hablum minanas, jalankan semuanya. Insya Allah, hidup kita berkah, selamat dunia akhirat. Sikuman nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirrahmanirrahim.